Satpol PP Kota Singkawang mencatat setidaknya ada belasan warga negara asing yang ada di Singkawang. Beberapa WNA telah habis izin tinggalnya, ada pula yang ingin kembali ke negaranya, namun tidak bisa pulang karena wabah virus corona. Selain kelengkapan dokumen imigrasi, petugas juga mengecek kondisi kesehatan para WNA. Hasilnya, WNA yang tersebar di 5 kecamatan itu dinyatakan dalam kondisi sehat. 16-an orang lah yang kita dapatkan, semua 100% warga negara asing. Ada yang kita dapatkan dalam surat izin tinggal di Indonesia sudah habis masa kedaluarsanya. Begitu juga ada yang sudah mau pulang karena terkendala COVID-19 ini, dia tidak bisa terbang untuk ke Cina maupun ke Taiwan maupun ke Malaysia. Nah, ini